Dinding tanggul anu ambrol ngabalukarkeun salah sahiji rumah susun di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, kakeum caah tepi ka jerona 60 cm. Dina amprolna eta tanggul anu nyengket ngamalirna walungan di eta lelewek ambrol lantaran katarajang caah rongkah anu mangrupa kiriman ti lelewek Kabupaten Sumedang. Nya kawas kitu kayaan caah alatan limpas na walungan Cimande anu ngeum rumah susun atau rusun di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Eta caah nu jerona tepi ka 60 cm teh ngeum imah rusun milik pamarentah provinsi. Limpasna cai walungan anu asup ka bagian rusun teh karandapan alatan tanggul ditukangeun salah sahiji dinding rusun jebol anu kagerus ku rongkahna debit cai walungan. Eta tanggul anu bisa nampung cai teh ambrol tepi ka 3 meter. Bu, ini di sini tinggal di lantai berapa, Bu? Lantai 2. Lantai 2. Itu kemarin, Bu, air berapa sih ketinggiannya? Itu enggak tahu ya, Pak ya. Tahu-tahu udah sampai di lantai 1. Yang tangga anak ke satu udah itu udah ada, masuk ada setengah meter, Bu, di jalannya ada udah segini airnya gitu ya. Ini, Bu, kejadian banjir sendiri itu sering atau baru kali ini? Baru kali ini yang besar, Pak. Biasanya kan nggak sampai gini. Itu kan yang di belakang tanggulnya jebol 4 tanggulnya yang di belakang gedung 2. Bu, harapan eta caah anu ngeuyeumbeuh teh ngagejed kagiatan sapopoe warga rusun anu karereanana digarawe di industri tekstil. Samalah sawatara urang diantarana teu bisa indit digawe dumeh akses kaluarna ka pegung caah. Ini untuk apartemen sendiri, Pak, itu menampung berapa jiwa? Nah, ini tuh ada 6 TB, yang 1 TB-nya itu kurang lebih di 90-an. 90? Iya, 90-an. Di sini kurang lebih ada 650. Ah, itu ya. Dan ini baru pertama kali lantai 1 terendam kurang lebih sekitar 10 sentian. Iya. Gitu ya, ini baru pertama kali gitu ya. Di sagedengan eta rusun milik pamarentah provinsi teh dieusian ku 600-an kepala kulawarga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.